Hadirin yang kami hormati, mari kita sambut kedatangan calon mempelai wanita Putri Nurita Fahri SE diiringi dengan solawat Nurul Huda. Hadirin kami persilahkan untuk berdiri. Sama membaca basmalah. Dan di antara bukti-bukti kekuasaannya ialah diciptakannya untukmu pasangan hidup darimu sendiri, supaya kamu merasa tentram di sampingnya, dan diadakannya rasa cinta serta kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kehadiran adalah silaturahim, restu adalah cinta kasih, doa adalah keikhlasan. Selanjutnya akan kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajjah Harnita alias MMSE. Perkenankanlah kami untuk menyampaikan niat bahwa insya Allah besok pada hari Sabtu 9 September 2017 kami akan menikahkan putri kami, Putri Nurita Fahri, dengan calon suaminya Novansyah Wardana. Untuk itu kami awali dengan pengajian dan kami mohon keikhlasan hadirin sekalian untuk ikut serta dalam membacakan rangkaian ayat-ayat suci Al-Quran, doa dan salawat bersama agar pernikahan Putri dan Novan besok dapat berjalan dengan baik, lancar dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam situasi yang kiranya dapat mengurangi nilai ibadahku dengan benar, dan keluarkanlah aku dari situasi ini dengan cara yang benar pula. Berikanlah kepadaku dari sisimu kekuatan yang dapat menolongku. Amin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam suasana doa bersama dengan benar dan menyelesaikannya dengan benar pula, khusyuk penuh keberkahan, dan segala niat kami Engkau ridhoi ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'u ridullah
في رضا والدين وسخط الله في سخط والدين. Ridhonya Allah sangat tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga sangat tergantung kepada murkanya orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, putri panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini putri diberi kesempatan untuk mengungkapkan betapa bersyukurnya putri. Atas segala cinta dan kasih sayang yang mama berikan. Mama yang putri sayangi, terima kasih yang tak terhingga. Putri ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena putri terlahir dari rahim mama. Terima kasih karena telah merawat dan mendidik putri dari kecil sampai sekarang. Terima kasih karena hampir setengah hidup putri mama berjuang membesarkan putri sendiri, mendidik putri sampai saat ini. Putri lihat pengorbanan mama demi bubuat. Putri sangat mengharapkan ridho dari mama agar mampu menjalani kehidupan ini dengan baik dalam keberkahan doa mama. Mama tersayang, putri mohon ampun dan maaf jika selama ini banyak kesalahan dan kehilafan putri yang membuat mama kecewa. Tiada niat untuk melakukan semua itu. Putri hanya manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan hilaf. Sekali lagi maafkan putri ya ma. Putri mohon doa restu dari mama untuk menikah dengan pilihan putri, kekasih hati putri, Novansyah Wardana. Putri ingin mama senantiasa bahagia melihat kami dalam membina rumah tangga yang di dalamnya penuh dengan ketenangan, kedamaian yang sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah. Ya Allah, lindungilah mamaku. Berikan kesabaran dan kebahagiaan kepadanya untuk tetap memberikan yang terbaik bagi semua keluarga dan kerabatnya. Tebarkan rahmat-Mu ya Allah agar mama bisa selalu tersenyum melihat kami bahagia. Mamaku tersayang, putri mohon pamit dan doa restunya ya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri, anak mama sayang, pada kesempatan ini mama ingin menyampaikan terima kasih dari lubuk hati mama yang paling dalam, karena selama ini putri sudah merupakan sumber kebahagiaan mama, merupakan sumber kebahagiaan keluarga, dan selama ini putri telah menyenangkan hati mama nak. Semoga ikrar mama ini menjadi wasilah tercurahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada putri. Puput sayang, jika selama ini ada perbuatan dan perkataan mama yang membuat putri kecewa, membuat putri sedih, maafkan mama ya nak. Sesungguhnya semua yang mama lakukan karena mama sangat sayang sama puput. Putri anak mama sayang, doa restu mama akan selalu menyertai putri dan Nova, karena kebahagiaanmu merupakan kebahagiaan mama juga. Semoga tercapai segala yang kalian dambakan, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan berkahnya pada keluarga kalian. Amin ya Rabbah. Dengan segala keikhlasan mama maafkan segala kesalahan putri nak. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada putri Novan dan keluarga kalian dengan diri ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa restu dari mama, insya Allah putri dan Noman dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Semoga kalian berdoa dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah serta mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mama ucapkan selamat berbahagia nak. Semoga putri menjadi istri terbaik yang Allah pilihkan untuk Nova, menjadi ibu yang bijaksana untuk anak-anak kalian berdua. Amin ya rabbal. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ananda Putri, bahwa tadi Ibu Haja Irama sudah menyebutkan bahwa bukti kita cinta kepada Rasul dengan sholawat, tadi sudah kita baca sholawat. Ada bukti lain bahwa kita cinta kepada Rasul adalah apa? Mengikuti sunnahnya. Salah satu sunnahnya yang cukup melaksanakan sebagian dari syarat agama adalah nikah. Sehingga Rasul mengatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah ajaranku, tuntunanku, maka siapa yang mengikuti tuntunanku berarti cinta kepadaku, dan siapa yang cinta kepadaku maka sudah selayaknya mendapat syafaat kelak di yaumil kiamah. Mudah-mudahan Ananda Putri yang akan melangsungkan akad nikah dengan Mas Novan ya, mudah-mudahan Allah ridhoi dan rahmati sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mari kita doakan kembali, semoga acara akad nikahnya nanti dilancarkan, disukseskan, dan rumah tangga yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.
Ibu Nita jualan Daud. Ya, duit asli ya, duit asli. Uangnya uang beneran kalau mau ngasih, Bu. Nah. Yuk, yuk, Bu. Nih dibantu, dibantu. Yuk. Nih langsung dibantu. Ya, yuk dibantu. Ibu Nitanya dibantu. Soalnya langganannya, customernya banyak, antri sampai berkilo-kilometer. Semangkoknya 100.000, Bu. Murah kok, nolnya 5. Ayo, Bu. Daunnya enak. Kira-kira Bu Nita, berapa penghasilan kita hari ini? 10 miliar. Wow, ternyata banyak, 10 miliar. Mau dijadikan kemana, Bu? Umroh dan haji. Siapa aja mau dibawa, Bu? Komplek Polri Ragunan, ibu-ibu. Komplek Polri Ragunan, siap-siap ya, Bu. Kita sudah mendapatkan uang 10 miliar hasil penjualan Daud. Ya, Alhamdulillah.